Madison sememangnya terkenal dengan Pantai Peranginan Negara dan Pantai Cahaya antara satu daripada destinasi pantai popular di negeri itu. Oleh kerana lautnya yang bersih dan mencerminkan hijau kebiruan, bersempenan Negeri Sembilan Festival 2016, Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan LPNS menganjurkan satu aktiviti yang menarik iaitu Ironbound Negeri Sembilan Special Edition. Panorama laut di sepanjang perimeter dan jambatan kayu yang membawa kepada pulau bakau kecil iaitu Pulau Burung di luar pantai menjadi salah satu faktor tempat utama pilihan aktiviti Ironbound diadakan. Aktiviti Ironbound tersebut curang kali diadakan di Port Dickson yang bukan saja dianggap satu aktiviti bersukan malah mempamerkan cabaran yang menarik dan menguji mental serta fizikal peserta dalam mengharungi cabaran bagi menamatkan perlumbaan dalam setiap disiplin. Pelbagai acara lasak terdapat dalam Ironbound antaranya berkayak, berbasikal dan acara larian. Exco Pelancongan dan Kepenggunaan Negeri Sembilan, Datuk Tun Hairuddin Abu Bakar berkata, dengan adanya program seperti itu, ia secara tidak langsung dapat mempromosikan produk pelancongan di negeri berkenaan. Ironbound ni, dia perlukan banyak peralatan. Tu yang kita ada limited sikit lah. Ini limited sebab dia perlu ada kayak, dia ada mountain bike pun involved. And then kita ada beberapa lagi peralatan yang mereka perlukan. So kita di samping tu juga program yang kita buat ni, kita pun nak promosikan produk pelancongan kita di Negeri Sembilan ni. Dan bila dia ada di Port Dickson ni, of course kita ada tempat kita punya produk pelancongan yang kita bawa untuk melibatkan dalam kita punya sport tourism. Berkayak sejauh 25.5 km, berlari sejauh 7.1 km dan berbasikal sejauh 22.5 km, para peserta perlu mengharungi 5 checkpoint yang bermula dari Pantai Cahaya. Acara tersebut turut disertai seramai 100 orang peserta dari seluruh Malaysia termasuk peserta luar negara seperti Australia dan New Zealand. Dalam pada itu, Datuk Tun Hairuddin memberitahu acara seperti ini dapat dijadikan acara antarabangsa selain muncul acara tahunan kalendar pelancongan Negeri Sembilan. So, saya nampak memang kalau everything goes well, ada potensi untuk kita bawakan sebagai acara antarabangsa dan kita akan buatkan dia sebagai antarabangsa dan kita masuk dalam kita punya calendar of event. So kita akan promosi dan tengok macam mana. But this is the first. Seperti mana saya cakap, ini program pengenalan acara untuk kita bawa kepada antarabangsa. Dalam pada itu, LPNS terus memperkasa produk pelancongan sukan yang dilihat berpotensi untuk merealisasikan kedatangan lebih 5 juta pelancong ke Negeri Sembilan. Laporan Zuliana Hafizah Sukifli untuk Selamat Pagi Malaysia.